nama anak saya Muhammad Badrul Amin. Dia berusia 20 tahun. Anak saya dilahirkan seperti baby-baby lain juga. Setelah berumur 2 bulan, dia mengalami bintik-bintik merah pada bahagian badan dia. Setelah meningkat umur, sehinggalah tahap paling kritikal semasa beliau berumur 9 hingga 10 tahun. Saya sebagai seorang ibu tak sanggup untuk melihat penderitaan yang anak saya lalui. Dengan keadaan kulit dia yang memang teruk, bernanah, berbau daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Saya telah mencuba bermacam-macam produk. Satu hari saya ada terbaca dekat artikel dan saya terus cuba menghubungi pejabat profesor dan saya berjumpa direct dengan profesor sendiri. So keadaan masa tu memang amat teruk. Semasa nak pergi ke pejabat Datuk tu, dia punya office tu ada tangga. So kita kena naik tangga. Keadaan anak saya masa tu memang tak boleh jalan. So kita kena dukung dia sampai ke atas. Kulit muka dia sewaktu kritikal memang berbau dan tak boleh nak imagine. Kalau dia tengok gambar dia sekarang dengan dulu, dia sendiri pun tak sanggup untuk nak tengok gambar dia masa dia kecil-kecil dan juga masa dia kritikal. Lepas saya berjumpa dengan Prof. So Prof suggestkan untuk ambil Dermaid dengan Zani Plus. Dermaid tu untuk saku bagi melembapkan kulit dia. Zani Plus tu untuk diminum. Selepas kita menggunakan produk yang tu, dia akan ada kesan sampingan. Dia akan mengeluarkan kekotoran daripada dalam. So daripada memang kalau permulaannya kita tak sanggup sebab kesan dia tu dia akan jadi bernanah dan berbau. Tapi bila saya minta pandangan daripada Prof, so dia suruh continue sebab itu adalah satu kesan untuk keluarkan kekotoran di dalam badan dia lah. Selepas saya mendengar nasihat daripada Prof, memang ada kesan dia. Dia akan berkurangan. Kudis yang bernanah tadi dia akan jadi kecut dan dia akan jadi kering. Dan tisu-tisu baru kulit tu dia akan tumbuh balik. Saya terus continue menggunakan Zani Plus dengan Dermaid. Selepas kita continue dengan produk yang Zani Plus dengan Dermaid tu, memang ada perubahan yang ketara. Kalau nak dikomparekan dengan dulu masa dia teruk ni, memang hanya nampak biji mata dia yang putih, yang hitam tu je. Yang lain semua memang tak nampak. Di selaput anak. Sekarang ni apa perubahan yang saya nampak, 90% dah pulih. Saya sendiri pun tak sangka kulit dia boleh jadi macam ni lah. Daripada dulu yang tak boleh jalan, sekarang boleh menjalani kehidupan yang normal lah. Harapan saya dan saya selalu mengadu kepada Allah, semoga anak saya pulih dan boleh teruskan pelajaran dia dan mencapai cita-cita dia. Semoga anak saya terus mandi jaya. Kalau nak dikomparekan dulu sewaktu dia sakit, memang pada saya harapan tu tipis untuk dia menjalani kehidupan macam mana yang kita tengok hari ini. InsyaAllah tahun depan setelah habis pengajian untuk diploma, dia akan sambung untuk buat ijazah dan saya doakan semoga dia berjaya dunia dan akhirat dan tidak lupa kepada kedua ibu bapa dia.